masuk tuh. Gak comeback dari kan keluar tuh. Ada yang lagi ngomong sih. Ada yang gitu apa? Hai guys, kita kembali lagi di kali ini. Di situ jalan sendiri kita. Mita. Mau ke nggak bisa tuh lebar banget kamera. Gue bisa. Soalnya nggak mau. Jadi kali ini kita mau jalan-jalan ke Aeon. Kita tuh ada Rani. Gak apa-apa nih, gak mau tapi kita tetap paksa. Oke, jadi ikutin terus perjalanan kita. Nah, kita ngomong sendiri. Jadi ikutin terus perjalanan kita ke Aeon. Jadi kita naik kereta. Untung kita panas. Di seberangnya Aeon, jadi tinggal naik tangga apa ini, tangga penyeberangan, langsung nyampe di Aeon. Ini jadi kita pertama kali ke Aeon Tanjung Barat. Ini nanti kita tinggal terus di dalam bakal ngapain ini. To the last 10, I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? Oh iya sih.
Tadi ribet banget yang di section sushi yang 3000-an tuh kan ada. Ibu-ibu, gak tau sih 3000 apa bukan, tapi ribet. Kesabaran, padahal kita semua tadi lagi pada ngantri. Terus kita gak dapet tempat duduk karena ramai banget. Kita kesini hari Sabtu dan sore, jadi ada sore malam minggu. Ramai banget. Nah, kita mau makan dulu ya. Jadi kalau mau kesini, kayaknya tuh mending hari biasa. Tadi rame banget gila. Ini gak sebanyak ini. Iya, malu lah. Masukin lagi. So, no. Udah, kita mau makan dulu. Ya, no. Ini jadi makanan yang kita beli ngantri. Jadi ini makanan yang tadi kita beli ngantri banget, sumpah. Ih, kayak, aduh, nanti aja deh kalau mau kesini lagi gitu. Oca goceng. Nasi tadi 5.600 apa kalau masalah 5.500. Ya pokoknya tadi kita total belanjanya 103.000. Semoga worth it ya dengan ngantri kayak gitu. Kita jadi lantai 5 F Aeon Tanjung Barat. Kita makannya di outdoor. Jadi yang pertama nasinya rasanya kayak nasi. Bagus ya. Ini yang ini main menunya yang kita beli. Ini yang paha itu ayam bumbu Korea. Rasanya kayak gimana ya, biasa aja gitu. Pedes-pedes asem. Tapi menurut aku kurang enak. Yang enak tuh ini ayam bumbu honey sauce. Nah iya, yang ini nih. Yang honey sauce ini enak banget nih, wajib cobain kalau misalnya ke Aeon. Terus ini yang ayam apa? Rumput laut. Biasa aja banget. Ya udah tok ayam terus rumput laut deh. Ya udah gitu. Kurang enak. Terus ini enak nih, kulitnya tebel. Kulit ayam tertebel yang pernah aku makan. Ini juga enak nih, kulit ayam kalau mau beli.
Enak gak? Enak. Ini enak kata Rani. Kejunya berasa. Namanya apa sih lupa nanti. Cordon Bleu. Cuman jadi kayak combro gitu modelannya. Tuh kata Rani gitu. Combro gak tuh? Enggak, dia ada bifura. Bifuranya biasa aja. Enak gak? Enggak, biasa aja. Kurang ini sih, lebih ke kurang ukurannya, lebih kurang gede. Terus itu pudingnya biasa aja menurut aku. Rasanya? Iya rasanya. Modelnya susah di deskripsi, nanti beli aja nih di situ. Nah, yang manis tuh yang ikan. Terus ocanya, kayak oca inilah, kayak rasa oca pada umumnya. Gitu. Jadi sebenarnya masih banyak makanannya, tapi itu, aduh, males banget ngantrinya. Ini yang cordon bleu, isiannya ayam. Ini tebel. Bagus. 2012.000. Jadi ini kita masih habisin. Ya Allah. Belum yang lima kan? Apa? Belum yang lima. Oke, masih soal lima nih. Kulit ayam ini enak banget. Kalau masa Rani gak suka. Rasanya enak bumbunya. Kok gak bisa ke... Bumbunya. Tebel. Di review orang gak enak-enak katanya. Enak tapi aku gak suka asin. Buat yang suka asin mungkin enak. Jadi itu tuh aku naksir itu yang bakwannya, bakwan sayurnya. Oh iya. Ayo ini tampilannya menarik. Jadi nanti kita lanjut lagi. Jadi pengen ngerevideoin kan, ngerekam pas kita beli makanannya. Tapi gila banget nantinya. Bikin emosi. Ini gak jadi deh, dikit doang footage ngerekam tadi beli makanannya. Menurut kamu worth it gak? 100.000 begini? Enggak, kurang worth it. Karena? Entah karena pemilihan makanan kita salah. Karena? Kalau misalnya kita makan di restoran 100.000 udah dapet 2 porsi. Udah pasti udah dapet 2 menu. Ini cuma kayak ayam lagi. Itu di udang, itu cuma sushi. Yang salmon tuh harganya kalau misalnya 6.000. Sisanya 3.000. Tapi gitulah, itu sih 3.000-an. Jangan berekspektasi ya? Yang mana? Yang panggang. Ah, yang dibakar. Nah, ini tuh kamarnya ke sini lagi. Terus ini tadi digabungin sama supermarket ya kan. Malah makin lebih rame. Jadi kalau yang kesini mungkin pagi. Jangan sore, weekend deh. Aduh, pusing. Sangat hektik dan tidak terkontrol. Yang ada tadi kalau misalkan yang orang emosi bakal bisa berantem namanya. Gak cuma ngantri doang. Halo. Jadi kita udah selesai. Jalan-jalan sama makan-makanan di Aeon. Ya, makasih buat semua yang udah nonton. Sampai mau maghrib, kita nunggu maghrib dulu baru aku pulang. Yeah, thank you for watching. I'll see you guys in the next video.